Bagas dari Lucky Vespa. Ini adalah Vespa Super tahun 74. Sudah mengalami dua kali restorasi. Yang pertama tahun 2000 sempat di repaint warna biru dongker. Lalu cogrok lagi sekitar 6 tahunan. Di restorasi lagi dicat warna krem. Sudah mengalami sedikit perubahan. Yang pertama di bagian stop lamp sudah menggunakan dari Vespa Super tahun 66. Ditambahkan cover ban serep yang di depan. Terus jok belakang udah dikikis, diganti kulitnya sama jok yang di depan juga. Terus ban. Ban pakai ukuran 2,5. Ini 3,5 ring 8. Yang di belakang juga sama. 3,5 ring 8. Terus handle dicat hitam. Sisanya dibuat semirip mungkin dengan yang ori. Untuk sektor mesin semuanya full restorasi dari mulai karbu, seher, blok dan lain-lain. Ori Vespa. Ini warisan dari kakek saya, turun temurun dari kakek ke bapak. Mungkin selanjutnya saya yang bawa. Teman-teman ada yang belum tahu tentang Vespa. Yang ini gigi 1 tinggal dinaikkan. Gigi 2 ke bawah, 3 sama 4. Terus yang ini cuk pakai hidupkan motor kalau mesinnya dingin. Terus ini pakai res untuk ngatur bensinnya. Terus yang di posisi kanan ada sein, ada lampu, ada klakson dan untuk stop engine. Lalu tempat bensin ada di bawah jok atau di belakang jok. Ini langsung tinggal dibuka dan bisa dicampur oli langsung dalamnya. Vespa PX atau yang lainnya, Vespa PX ada dua untuk tempat nampung oli dan bensin yang, tapi kalau ini tinggal dicampur bensin sama oli. Untuk 1 liter bensin jadi 1 tutup oli. Setiap lipatannya 2 tutup oli, 3 tutup oli. Suka duka merawat Vespa klasik. Pertama, masalah di rem kaki sering jadi agak ngelos atau blong. Terus yang kedua di bagian sektor mesin agak rewel. Rewelnya kenapa? Rewelnya tuh mungkin karena karbunya bocor atau gimana. Yang ketiga di sektor kickstarter. Kenapa dia? Kadang bisa apa namanya? Ngelos. Dia ngelos gitu sendiri, kadang jebol bisa patah juga. Itu aja suka dukanya. Speedometer saya biarkan standar. Biar ada kenang-kenangan dulu bawa kecelakaan. Terus ini ada temannya lagi satu, Vespa Sprint. Bedanya di daerah mungkin yang saya tahu di ringnya. Super pakai ring 8, sedangkan Sprint pakai ring 10. Kalau lampunya sama semua ya? Lampunya sama semua. Motornya dipakai pajangan di rumah. Pajangan? Ya, pajangan. Keluarnya kapan? Keluarnya weekend aja sih, sore-sore. Oh, sore ya. Ya, panasin mesin aja.
belnya mati. Ya, selah-selahan ya. Lah kan memang enggak ada sen ya. Nah, memang enggak ada sen. Zaman itu kayaknya tidak wajib. Engine cut off-nya nyala. Sekian dari saya untuk info Vespa Super ini. Terima kasih.